gelaran G-Confect 2024 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Maret kemarin, terlihat PT Hino Motor Sales Indonesia juga turut tampil dan memperkenalkan deretan produk truk dan bis andalannya. Mengisi booth B4 di Hall B Gedung JCC Senayan, Hino memajang lini produk yang terbilang lengkap dan salah satunya adalah truk paling tangguh dan paling powerful milik mereka. Kami juga sudah lama penasaran dengan truk gagah satu ini, karena tampilannya yang menurut kami gagah dan tampan seperti ini. Namun sebab peruntukannya yang sebagai truk kebutuhan tambang membuatnya sangat jarang untuk ditemui di jalan raya. Nah, mumpung bertemu dengan unit satu ini, jadi sekarang mari kita bahas seperti apa detail tampilan dan spesifikasinya ya. Jadi untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Truk satu ini masuk ke dalam seri Hino 700 atau dengan kode lengkap ZY50418x4. Hadir sebagai truk heavy duty yang diperuntukkan sebagai kendaraan yang beroperasi di medan off-road di area pertambangan. Konfigurasi sistem penggerak yang sudah kuat axle alias 8x4 dengan total 12 roda membuat truk satu ini memiliki dimensi panjang hingga 9.290 mm serta dengan total GVW hingga 50 ton. Sementara untuk dimensi tingginya ada di angka 3.205 mm serta dengan lebar 2.545 mm. Membuat Hino 700 ini menjadi produk truk yang paling bongsor dari pabrikan Hino untuk kebutuhan operasional tambang agar lebih efisien lagi. Hino 700 juga sudah menggunakan kabin full floating dengan 4 titik suspensi yang dapat mengurangi getaran secara langsung ke dalam kabin. Jadi jaminan pengemudi lebih nyaman ketika mengoperasikan dump truck satu ini di area pertambangan. Kabin model flat roof alias atap datar dengan desain yang sangat modern dan aerodinamis. Kami juga suka dengan model grill depannya yang mengotak dan terlihat lebih tinggi dibanding truk Hino yang lainnya. Tampilan interior kabinnya juga sudah sangat modern serta pasnya nyaman karena sudah dibekali fitur AC pula untuk mendinginkan area kabinnya. Masih menggunakan desain kemudi model dua palang khas Hino dengan panel indikator yang informatif dan sangat memudahkan pengemudi dalam membaca beragam kondisi kendaraannya. Hino 700 ZY50418 yang hadir sebagai truk heavy duty ini tentunya juga memiliki tenaga dan torsi yang terbilang besar. Dibekali mesin yang paling bertenaga yang berkode E13CBJ, mesin diesel 6 silinder yang berkapasitas 12.913 cc ini mampu menghasilkan tenaga hingga 410 PS dan dengan torsi 204 Nm pada 1.100 RPM. Tenaga dari mesin disalurkan ke roda melalui transmisi 16 percepatan maju dari ZF yang sudah memiliki fitur interder juga. Transmisi dengan interder ini tentunya dapat membantu memperlambat laju kendaraan pada saat putaran mesin tinggi dan dapat aktif di jalan mendatar maupun di kondisi jalan yang menurun. Namun sistem pengereman utamanya juga sudah menggunakan full air brake yang sudah dilengkapi dengan sistem ABS pula. Ada juga fitur ES Start yang sama seperti Hill Start Assist pada mobil pribadi, yang fungsinya untuk membantu take off setelah kendaraan berhenti di jalanan yang menanjak. Keren bukan? Sementara untuk rodanya, truk ini menggunakan velg berukuran ring 24 dengan ban model pacul untuk traksi yang lebih baik di medan off-road. Selain itu, ada fitur head reduction di aksel belakangnya agar performa mesin lebih ringan dan dapat menghasilkan gaya puntir pada poros aksel yang lebih baik.
bagaimana spesifikasinya? Keren bukan truk bongsor dari Hino 1 ini? Jadi siapa di antara kalian yang pernah melihat ketika truk Hino 700 ini sedang beroperasi? Coba bagikan cerita kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.